Hai, selamat petang semua. Hari ini tiba-tiba masuk menjengah. Sementara menunggu Aryan bangun sebenarnya. Nak ada urusan kat luar kejap. Jom masuk dulu. Hai Wan, hai Leader Wan. Hai Nur Jannati. Sementara menunggu Aryan bangun, tak masuk ofis hari ni, belajar je daripada rumah. Lepas tu ada petang ni, ada nak pergi satu tempat ni, Meta. Jom masuk dulu. Ha, tak nak, tak nak, tak nak. Waalaikumsalam. Comel tak baju? Comel tak baju? Ha, baju Najihah. Ha, saya punya ada... Ramah ada orang ajak mari. Ayah. Ramah ada orang ajak mari. Waalaikumsalam, Nik. Lawa maju meja madam. Comel ke warna merah ke? Merah menyala. Ha, merah menyala. Tengok belakang ni. Belakang ni ada lady boss. Belakang ada lady boss. Ada tiga lah saya punya. Waalaikumsalam, Zahaniza. Cantik hoodie comel ke? Ha. Pasal? Ayah. Oh, minyak. Oh, nak tolong. Suruh tolong promote lah. Ha, nak jatuh. Comel meda ke? Warna merah menyelah. Ha. Nak apa? Abang nak ayah. Iyalah. Mama lagi minyak suruh ibu promote. Tak apa dah anak jatuh pun. Oh, pandai anak pun. Comel meda. Ha. Ni apa duduk kat rumah. Pagi tadi tak check up. Sepatutnya masuk ofis lah. Lepas tu sakit urat. Ya, makan. Haa, iyalah. Lepas tu sakit urat. Mesti ni ibu buka online lah. Tak usah kacau ibu masih ni. Alah, macam ibu. Aku, kau tengok online. Cantiknya juga, madam saya nak merah menyala tu. Comel ke warna merah, nampak menyala. Nampak tak? Najiha. Lepas sini pun Najiha. Hoi kata, branding. Branding Najiha. Tak sabar nak pakai. Ada yang lagi yang tak dapat ke? Saya punya tiga lah. Saya punya warna ite, warna merah, warna putih. Semuanya Najiha lah. Lepas tu belakang, kalau... tulis nama tu ada extra ni lah. Tak nambah, nambah sikit. Okay. Warna merah. Okay. Hari ni saja tujuan apa saya masuk? Tujuan apa saya masuk? Saja. Saja. Bagaimana? Dah tengok online. Mai, tak boleh online ke? Dah habis online. Nak ngaca ibu. Okay. Kenapa saya masuk? Saja. Saya nak apa? Lama saya tak masuk dekat group ke? Lama saya tak masuk dekat page. Okay. Cuma saya nak remind. Lama apa mak dua hari tak masuk ke? Sedikit saya nak remind untuk selfie dekat billboard. Kita bermula 15 sampai 30 deh. Selfie pakai baju, pakailah ikut kreativiti deh. Pakai baju Najiha ko, pakai baju kita ada baju kita. Lepas tu insya-Allah kita ada akan ada mask kita, kan kita ada akan ada payung kita, payung Najiha, nampak tak? Branding, nampak tak di mana-mana Najiha. Najiha Clan. Maksudnya Najiha Clan ni mana belakang ni? Belakang ni. Najiha Clan tu maksudnya keturunan Najiha. Okay. Untuk dekat billboard start 15. 15 hingga ke 30 hari bulan. Kontes untuk memenangi RM1,000 ya. Okay. Untuk kontes ibu dan ada anak. Kita akan umum pada hari Selasa. Okey, pada hari Selasa untuk memenangi RM1,000. Dan saya akan umum juga untuk siapa yang saya bagi banyak, saya beli banyak-banyak tu hadiah tu untuk siapa. Okey, hari Selasa kalau Kilidas Najiha Kilidas Najiha ni leaders ke atas lah. Kita ada jemput untuk dia meriahkan kita punya event tu hari Selasa deh. Hari Selasa waktunya nanti kita akan update lah. Selasa pun dari pukul 10:11 lah. Biasalah. Nanti kena pergi selfie mula. Bapa kena pergi selfie mula tu. Tak comel. Jom pergi selfie. Ha, kena pergi balik kapur dah.
Kayak hujung-hujung tahun ni lah, setelah saya pun ramai dah minta cuti ni lah, nak pun habis cuti lah, nak pergi derak lah, tak apalah, bos dia hujung-hujung bulan ni, hujung-hujung tahun ni, baik hati lah, kata nak gilah-gilah, Senin nak ambil cuti approve. Okay, nampak tak? Tapi jangan tunggu-tunggu lah kalau untuk staff. Okay? Okay, untuk kontes ibu dan anak dah tutup dah ya. Sekarang kita tengah menimbal, lepas tu kita tengok mana yang kita tengah tapis lagi mana yang bersesuaian, mana yang orang kata terpilih untuk memenangi hadiah RM1,000 tiga tempat lah, maksudnya 500, 300 dan 200. Nampak tak HQ buat kontes ni bukan apa saja sebagai penghargaan untuk memeriahkan. Kata dia ujung-ujung tahun ni kata nak bagi je, nak bagi hadiah. Okey, kena pergi Kelantan lagi ni. Boleh mari, kena mari Kelantan. Kena mari Kelantan lah ni dah musim hujan. Pas ni saya bawa awak semua tengok belakang rumah penuh. Tepi rumah saya ni dah penuh. Dah penuh. Mana abah ni? Dah penuh air. Dah penuh air. Nampak duduk macam duduk kat pulau. Kiki kan dia sawah musim lah ni, musim hujan ke. Kalau Kelantan musim tergujuh. Memang patut ada baju ni lah. Ni yang nak pergi keluar ni. Nak keluar. Itu yang pakai baju kalau exercise pun boleh sebenarnya. Saya kalau exercise kalau lagi buat exercise memang saya pakai baju sweater sebab Senin nak peluh. Nampak tak? Pasu mudah peluh lah kalau pakai sweater. Okey, pasu kaitkan dengan hujan lah ni. Boleh pakai hujan-hujan ni kan? Awak kata sejuk. Sejuk boleh timbal dengan boleh timbal dengan baju lah, baju Najihah. Okey? Pasu apa lagi? Pasal radio. Radio kita beriklan 23 kali sehari deh. Memang sangat lebat. Pasal ada yang agensi radio kata dia dapat call lah daripada customer, dia kata apa lebat sangat Najihah ni tubik. Nak buat macam mana? 23 kali paling banyak ya. Paling banyak kita punya iklan biasanya 15. 15 kali sehari je paling banyak tu, tapi kita 23 kali dah. That's why jugalah kata hujung-hujung tahun ni kita nak memeriahkan lagi kita punya iklan radio untuk terutamanya THR Gegar lah. Okey, untuk Suria kita hold dulu sementara sebab kita nak habiskan dekat kita nak fokus kepada Pantai Timur dulu habis tahun ni. Sebab apa? Sebab bila dah naik billboard, bila orang dah hari-hari dah lalu, saya punya Circle Titan tadi dia kata bangga. Orang Kelantan lah. Dia kata bangga, sangat bangga. Dia kata berapi tengok Najihah. Kenapa tak? Dia kata terbakar tengok Najihah. Sebab hari-hari Najihah ni daripada iklan radio, daripada iklan billboard, daripada warehouse, daripada stock production. Nampak tak? Kita non-stop. Dan saya berani claim minyak kita lebih dah 1 juta botol lebih terjual ada deh. Saya berani claim sebab sebulan 150,000 pieces yang terjual. Okay? Yang terjual. Bayangkanlah kalau 150,000 pieces sekali lah RM16. Berapa dah mata nilaian hot agent-agent yang jual kepada customer. Kenapa tak? Kalau produk tak bagus, orang tak akan repeat, orang tak akan ambil. Sama juga kalau nak memang saya sejenis yang ada resdung deh. Memang resdung yang hot orang kata tahun lepas saya operate. Okey, memang sangat memerlukan. Kalau lah saya makan udang dok, makan udang ko, memang akan kata lingo. Caranya saya akan tekap dekat lingo kiri kanan. Pukul 2-3 pagi memang saya akan bangun lah. Bangun betul tekap minyak ni ke lingo. Memang orang kata tak ada 5 minit hilang. Kenapa dok gatal tu hilang? Okey. Oh patutlah tak duk dengar dah Najihah kat Suria duk nunggu juga. Memang kita stop dulu sementara. Kita akan start balik bulan 1 deh. Sebab kita tengah boom camp untuk Pantai Timur dulu. Okey. Waalaikumsalam, selamat petang. Hai MS Rizwan.
Betul, Madam. Najihah memang terbaik. Hai Nur Jihan. Alhamdulillah. Nampak tak? Permintaan Najihah apa? Orang kata non-stop lah. Macam saya sendiri, kenapa saya yakin dengan Najihah? Sebab saya nampak repeat tinggi. Lepas tu, agent key leaders ni tak tak apa penambahan setiap hari. Orang ramah. Makin dah makin nampak dah Najihah ni. Orang kata hala tuju Najihah dah. Dan HQ sendiri pun tak kedekut untuk berhabis-habisan untuk marketingkan Najihah. Jadi dekat Facebook tu beribu orang, beribu Najihah clan. Sekarang nak kita tengok. Nak tengok buat live. Ambil asal. Makin lagi asal. Terima kasih. Okey? Umur hari kelas. Terima kasih. Tahok mari pah ke rumah. Kenapa dok? Bukan apa? Apa dah? Perlu kejap. Bukan apa? Bojo dia tengok kopi tak ada, cakap nak ngada kopi. Sekali ambil tengok. Diri dah habis dah kopi. Siapa saya nak minum ke tak ada. Kopi tiga buat balik rumah. Dua. Kopi Najihah dah macam kedai, dah macam kedai kopi dah. Kopi. Untuk orang dulu gelap. Kenapa nak gelak-gelak? Ibu nak buat lah, tak nampak. Kenapa nak gelak-gelak, dia kata. Kopi bidara, hot paling sedap deh. Saya sendiri tak boleh tak minum. Suami saya dok. Memang dia seorang yang disiplinnya tak makan deh. Memang dia memerlukan kopi ni untuk sebab dia tak makan, dia diet. Saya tak boleh diet, tak makan. Ha, dia minum kopi ni dua sachet deh. Dua sachet pagi. Tak tahulah dia buat dua kat dua ke, tapi sehari tu dia akan habis dua ataupun tiga. Pak pun ada. Kalau tengok dia gambar dia dulu. Apa yang nak kawan fry? Kalau tengok gambar dia dulu, meme bezo. Lo ni awal dia kurus, dia tegur pula saya gemuk. Tak apa tak, siapa hati. Dia kata muka super bawel. Muka bulat. Siapa hati tak lelaki. Tak ada arah lah. Tak ada arah tak lelaki tak. Memang sedap kopi Najihah. Okay, kalau nak diet memang sesuai. Kalau nak diet memang sesuai sebab apa? Sebab dia adalah kopi daripada gula nano. Sebab apa gula nano? Kalau dulu kita guna ke gula biasa deh. Lepas tu apa? Ada yang ada kata nak kesihatan lah sebab anak dia pun minum. Anak dia hok kecil maksudnya yang 2 tahun ke atas pun minum. Lepas tu itu yang kita decide kita guna ke sebab kita nak bisnes ni tahan lama. Kita nak bisnes ni lama lah. Sebab itulah apa-apa yang kita buat, perubahan yang kita buat untuk kekal lama. Dan setiap kali HQ buat upgrade tu adalah untuk jaga kualiti. Dan bila kita tukar, tak salah lah bila kita bertukar kepada gula nano, permintaan dia makin tinggi. Dan pagi tadi suami saya kata, nak masuk lagi dok kopi papel. Dia kata, stok dah tak ada dah. Ada berapa ribu, 1,000 lebih je kopi papel. Sebab tadi EP Nabila pun datang ambil dengan lori dah. Itu pun terpaksa ambil dekat store baru. Store yang saya pergi cuci hari tu. Sebab dekat HQ dah habis. Okay. Untuk lipstick pun dah habis dah. Kita menunggu 50 ribu pieces dalam masa 2 minggu ke seminggu lagi untuk sampai stok baru. Memang bagi Najihah adalah hot. Bagi tak ada sampai lama. Okay, produk Najihah memang terbaik. Alhamdulillah. Lepas tu orang nak diet dah. Macam kopi tak ni. Orang nak diet sangat sesuai. Sebab apa? Result-nya depan mata saya sendiri. Suami saya. Dia tak. Dia jenis yang tak makan lah. Kalau makan pun, dia akan makan sayur-sayur. Sepatutnya saya macam tu. Saya tak boleh. Saya kena makan. Tapi bila tengok dia tak makan,
secara automatiknya saya pun tak berapa nak makan. Dengan secara kata saya pun boleh kurus juga. Tak kurus lah tapi still lagi berisi. Okay. Saya suka minum teh ais. Ya eh. Tapi dah tak boleh esek dah sekarang ni. Angin sekarang. I makan nak kopi Najihah. Dah tak angin. Alhamdulillah selesa sedap selalu minum. Alhamdulillah. Nampak tak feedback daripada pengguna kita. Terbaik madam. Sebab itulah kata. Meme ni dua pape dok. Saya rasa tak ada sehari seminggu. Seminggu tak ada lah. Tak ada lah seminggu lebih lah. Meme dia meme minum. Pasu saya nak minum. Bila dia minum kuat sangat. Berebut sama. Padahal baru juga balik 2-3 hari lepas. Dua pape. Pasu ni dia pesan ke staff tak ni. Staff lagi ambil apa bahagian dekat store. Apa? Store yang kita pergi cuci hari tu. Sebab stok kopi pape dah habis. Jadi dia kata buat mari dua. Aduh. Dah gitu ya boh. Produk Najihah meme terbaik. Saya amat susu saffron serasi dah menyusu baby meriah susu. Alhamdulillah. Apa dah? Untuk Aryan ya. Aryan still lagi setahun setengah deh. Setahun ni bulan baru. Tahun ni bulan ke setahun tujuh. Dia menyusu badan penuh deh. Masa saya pergi ofis, dia minum Milo lah. Dia tak usah minum susu ni. Lepas tu, macam saya walaupun saya bekerja dok, pergi pagi balik petang, susu still lagi ada. Malam pun dia still lagi nyusu lah. Memang fully masih lagi menyusu lah untuk Aryan. Dan dia pun tak ada masalah. Alah, ya, ya. Macam ni. Bapa gerak dia pun. Dah bangun lah. Nak kawan ibu. Kawan ibu. Dah bangun dah. Dah bangun dah. Kipas. Pas second. Dah bangun dah. Lagi. Tak boleh jatuh telefon ibu. Dah lah ibu sandar dekat pasu bunga je. Kenapa dah? Stand ibu-ibu sandar kat pasu bunga je. Okay. Kecek gini ibu perlu. Makin ramah dah rakyat bangun. Rakyat dah ni. Telah ambil baju dia. Dah jatuh kau ni ibu. Okey lah. Ibu nak elah dah. Dah makin dah. Dah ni. Dah macam ni lah kat rumah. Dengan anak lima. Tengok berpeluh. Pakai baju ni. Waalaikumsalam madam. Susu kambing. Ya tu tu. Tu kambing amat elok ni. Mata saya nak baca deh. Peluh hujah. Untuk orang sembelit sebab Kak Azima pernah mengalami 2 minggu sudah. Apa tu? Pernah mengalami 2 minggu. Kenapa saya tak boleh nak buka? Hey, pakai baju ni sejuk. Peluh hujah apa? Bidara menambah tenaga pula selepas minum. Produk Najihah memang terbaik. Alhamdulillah. Susu. InsyaAllah lepas ni kita akan upgrade letak acid folik ya. Untuk apa? Untuk apa? Hok tak boleh nak makan ubat macam saya. Saya sejenis yang tak suka makan ubat deh. Kalau mengandung ke, kalau doktor suruh makan ubat ke, saya tak akan makan. Tapi Alhamdulillah nasib baik anak-anak sihat Alhamdulillah lah. Jadi alternatifnya bila saya tak suka makan ubat, kita letak dalam susu. Mana tahu. Okey, untuk ikhtiar kepada orang nak ikhtiar untuk hamil lah. Lepas tu susu acid folik ni molek. Kalau sejenis yang kata... tak cukup zat ke? Nanti minum. Minum susu kita. Okey. Berpeluh dah saya ni. Mana nak tunjuk baju kita? Oh, dah peluh kejap. Peluh kan? Yalah. Ni, tengok. Ni baju dia. Baju dia warna... Di belakang. Dia dah ajak dah. Tak makan nasi. Tengoklah dia makan apa. Ni testimoni diri kita lah sikit yang. Okay. Ada.
takkan ni lah. Mana boleh main pecah dia kata. Tak ada isi ke kan? Dah kita minum. Saya cerita lah sikit. Oleh kerana main pecah tu. Ada untuk nak live kan? Jatuh melebok. Kita tak boleh buat. Inilah makanan saya seharian lah. Wuh, tak ada perut lah. Degi. Ini pagi saya minum kopi je. Dua secek. Pagi dua. Habis papel ni mentah yang saya ni. Dah dua minggu dah. Papel seminggu. Ya, kau dua minggu. Oh, apa dah apa ni? Ni. Malam saya minum. Dia bukan untuk bakar lemak dah. Dia kata kenyai. Kenyai lah minum. Sebab kenyai lah. Kalau pagi tu tak breakfast tu nak makan pukul 12 pun sebelah pun boleh. Oh, dia rasa kenyai. Tante hari ni wayak bini pula gemuk. Ni lah saya. Ni saya setah saya buat balik sana ni. Dia bagi ambil kereta saya. Pak punggung stok dekat stok kedua. Jadi saya pesan dia. Bekalan saya sudah habis. Sebab lah ni dalam 2-3 hari ni saya banyak duduk rumah. Banyak ada kelas dekat rumah. Berbahagilah. Macam Madden dia masuk ofis. Saya ada kelas dekat dekat rumah. Kelas pula hari, boleh kata hari-hari ada. Boleh kata hari-hari ada. Daripada pagi sampai ke malam. Teramat sibuk lah walaupun duduk di rumah. Stay hijau. Saling ni lah, kata saling bantu membantu lah. Saya masuk petang office, lepas tu kadang dia pun masuk gile-gile. Yalah, sebab tak ada pembantu rumah ni macam ni lah. Stay lagi, tapi orang kata rumah kemah lagi lah. So, kan rumah kemah, stay. Tinggal tindak kira dari segi hijau pun tetap jalan. Macam-macam kita buat program dekat WSQ. Kita pun tengah set up gudang baru. InsyaAllah. Dengar radio pun kita lagi lebat. Lepas tu banyak lagi lah planning kita untuk 2021. Bapa lom? Rugi deh. Kalau di musim hujan ni asyik lapar je. Hok mana lapar musim hujan ni deh. Cari kopi Najihah. Najihah brand. Asyik nak buka peti ais je bangun pagi nak buka peti ais. Tengah hari nak buka peti ais. Malay nak buka peti ais. Ni buat ni. Buat satu jap. Kata bagi tenaga juga. Bagi tenaga. Saya selama setahun, dah hampir dekat setahun dah saya diet. Ajak bini tak? Amal hidup sehat. Alhamdulillah dah nak cecah 13. Waalaikumsalam. 13 kg. Lah ni berat berapa dah? Lah ni berat 74. Woi. 74. Bini kau naik ni kan? Dalam 9 kg lagi saya nak kena buang, insya-Allah tahun depan kena renew lagi lah. sebab saya ada kopi ni. Bukan setakat saya founder je. Kita jual lagi. Kita makan lagi untuk diri-diri, kita minum lagi untuk diri-diri. Bukan kata kita jual kat orang, kita tak minum, kita tak aman dok. Ni adalah stok saya deh. Bukan satu deh. Dua. Ni dua. Bekalan. Jadikah? You all boleh tengok tadi deh. Berebut ke bini? Kopi dengan anak-anak pun berebut. Ni tak serupa kopi lain deh. Dekat mana-mana pasaran tak serupa. Sebab kita rasa, dia punya rasa berlemak tu ada dekat kopi kita. Sebab apa kita ada permakanan sunnah lah dalam ni. 7 permakanan sunnah lah dalam ni. Sebab tu dia ada energi. Kita bagi dia promo air ni. Air kopi bidan energi sedap madam. Memang sedap. Buat tu, air tengah kelegak tu, buat deh. Buat tu dia punya aroma dia, dia rasa lemak. Mana nak cari kopi yang berasa penuh berkerim, rasa lemak. Kalau dia orang minum memang ketagih lah. Memang ketagih. Kita sendiri pun tak boleh, tak ada. Apa kopi ni? Kopi ni boleh tidur malam deh. Macam saya minum pukul 12, pukul 1. Stay boleh tidur, boleh tidur. Kalau pagi-pagi pun stay boleh bangun. Lepas tu setiap kali tahlil, arwah cik ayah saya memang apa, hok tetamu mari pun bakal ada tanya, mana kopi? Kopi Najah dia kata.
Sebab dia pun alhamdulillah ha, suka dengan kopi. Okey, sekejap kita tak nampak. Ha. Okeylah, anak dah. Ada ham? Dong? Itulah. Rasa stok kopi, saya kena masuk order lagi. Rasa stok dah untuk kopi pape rasa dah tinggal tak banyak dah. Deh. Tak banyak dah. Hari ni rasanya jalan sebentar lagi dekat selori deh. Untuk ke mana ke Pahang tak silap ke mana. Untuk melayar deh. Stok untuk bit pula hari ni. Kopi pape tak banyak deh. Tinggal. Kita dah standby stok 2 gudel lagi tak ada insyaAllah 2021 insyaAllah semoga dipermudahkan. Kita akan ke warehouse warehouse baru insyaAllah. Amin semoga dipermudahkan sebab 2021 game kita lagi kata lagi mencabar, tindakan kita lagi kata lagi lebih. Lepas tu untuk tahu untuk masa terdekat ni kita pun nak tambah orang staff dan lain-lain orang. Yang mana nak join Najiha ni belum terlambat lagi deh. Belum terlambat. Jangan takut deh. Anggaplah ini baru permulaan. Okeylah, saya nak tubik dah. Anak dah tubik dah, anak dah ni dah. Okeylah, nanti kami akan update pula deh. Bye. 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 Ini.